bertujuan memastikan tiada belia terpinggir dalam pendidikan dan kini program Derma Siswa Pendidikan Negeri Perak kelolaan Yayasan Perak sudah dimanfaatkan lebih 100,000 pelajar. Segmen Negaraku bersama-sama Muhammad Syafiq Ahir menyingkap keberkesanan program tersebut sejak ia diperkenal pada 2009. Program Derma Siswa Pendidikan Negeri Perak ini merupakan platform terbaik kerajaan negeri memastikan masa depan anak-anak Perak dalam bidang pendidikan terjamin. Sehingga tahun lepas, kerajaan negeri memperuntuk lebih RM97 juta untuk memastikan program itu mencapai matlamatnya. Mereka adalah anak-anak Perak satu dan mereka kita ingin latih mereka ini menjadi seorang yang kita panggil human capital ataupun modal insan suatu ketika nanti apabila mereka telah terlatih di peringkat ijazah tinggi ini, itu akhirnya nanti mereka kembali ke negeri Perak sama-sama kita membangunkan negeri Perak. Pembiayaan dibuat sekali iaitu ketika pendaftaran kemasukan pengajian termasuk di peringkat sijil, diploma dan ijazah sarjana muda. Kurangkan beban parents kita untuk bayar yuran tu. Sebab derma siswa ni untuk ijazah RM1,000. So, saya happy lah. Lega lah kerana dia sangat membantu saya untuk menyediakan kelengkapan untuk masuk universiti waktu tu. Mereka yang ingin mendapatkan kemudahan itu boleh terus ke pejabat Yayasan Perak atau secara online di laman web Yayasan Perak. Permohonan ini adalah dibuka sepanjang tahun. Maknanya tak ada tarikh tutup. Cumanya pelajar-pelajar perlu membuat permohonan 3 bulan dari tempoh pendaftaran di pusat-pusat pengajian yang diterimalah. Dengan adanya Derma Siswa Pendidikan Negeri Perak, ini membuktikan kerajaan tidak pernah abai serta alpa dengan keperluan pendidikan modal insan di negeri ini. Sejajar dengan usaha melahirkan belia berpendidikan dan berwawasan pada masa akan datang, asasnya bermula di sini. Muhammad Syafiq Ahir bersama juru kamera Fairuz Izu Alfian untuk RTM.